Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Insya-Allah hari ini kita akan hurai sedikit berkenaan tentang hadis yang kita katakan berkaitan tentang kaedah Rasulullah, cara Rasulullah berkomunikasi dengan para sahabat, yang antaranya salah satunya adalah Rasulullah gemar berikan soalan. Rasulullah bagi soalan pada para sahabat, Rasulullah tengok macam mana para sahabat akan respon balik daripada soalan yang Rasulullah bagi. Salah satunya yang kita tengok adalah Rasulullah bagi dalam bentuk kadang-kadang kita nampak macam teka-teki. Macam teka-teki yang ni yang kita pernah bincangkan sebelum ni, iaitu berkenaan tentang hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Rasulullah kata, "Inna minasyajari syajaratun la yasqutu waraquha wa hiya mathalul muslim hadithu limahiya." Rasulullah kata, "Inna minasyajari." Inna minasyajari ni maksudnya di dalam pokok ataupun di dalam banyak-banyak pokok, ataupun kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, dalam banyak-banyak pokok, pokok apa yang la yaskutu waraquha, yang mana daunnya tidak akan gugur. Yang ni yang kita kata macam kalau orang Melayu kita terjemah dalam banyak-banyak sungai, sungai apa yang tajam? Contohnya kan, macam sungai Lembing sebagai contoh. Katakan contohnya macam tu. Tapi yang ni Rasulullah bagi tahu, dalam banyak-banyak pokok, pokok apa yang daunnya tidak gugur? Wahiyah mathal muslim. Yang ni kaedah Rasulullah salah satu lagi. Dia akan bagi perumpamaan. Dia kata pokok tu seumpama muslim. Pokok tu hakikat dia macam seumpama muslim. Dan Rasulullah tanya pada para sahabat, hadithu ni mahiyah, bagitahu aku apa pokok tu. Jadi fauqan nas fi syajaril bawadi, manusia yang ada di sekitar tu, sahabat-sahabat waktu tu berfikir barangkali itu adalah pokok-pokok yang bawadi, yang badia, yang berada di padang pasir dan sebagainya. Tetapi Abdullah bin Umar bagi tahu, dia kata wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Abdullah bin Umar dia dah terfikir barangkali ianya adalah pokok nakhlah, iaitu pokok tamar, tapi dia segan. Fastahyaitu, dia kata. Dia kata qala Abdullah fastahyaitu faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat pun kata macam-macam jawapan. Akhirnya dia orang pun kata akhbirna biha, ditanya pada Rasulullah ataupun dia kata pada Rasulullah, bagitahu kami ya Rasulullah, akhirnya pokok tu pokok apa. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah pun kata hiyan nakhlah, ianya adalah tamar. Faqala Abdullah fahaddathtu abi bima waqa'a fi nafsi. On the way balik, yang macam kita dah bincangkan sebelum ni, bila dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Umar bagitahu pada ayah dia, iaitu Sayyidina Umar sendiri. Dia kata, aku dah tahu dah jawapan tu tadi, tapi aku malu nak beritahu pada orang, kerana yang ada di keliling aku adalah orang-orang dewasa ataupun para syuyukh, para masyayikh, para orang yang besar di sekeliling dia. Sehinggakan Umar dia jawab, dia kata la antakun qultaha ahabbu ilayya min ayyakuna li kadha wa kadha. Dia kata kalau engkau jawab ni, aku lebih suka daripada isi dunia ataupun daripada apa-apa kadha kadha kadha, maksudnya apa-apa sahaja yang ada di muka bumi ni. Gambaran dia, kalau tuan-tuan tengok macam ni, macam Umar ni yang kita dah kenal lah, karakter dia adalah seorang yang sangat tegas ataupun karakter dia yang seorang yang garang. Tapi bila dia balik daripada sesi dengan Rasulullah ni, ataupun sesi dengan perjumpaan dengan Rasulullah ataupun tazkirah dengan Rasulullah ni, dia boleh bersembang dengan anak dia. Yang ni satu situasi yang jarang kita jumpa, iaitu ayah yang garang tapi dengan anak ni dia boleh bersembang. Yang tu yang sepatutnya kita ambil pengajaran juga. Tapi apa yang penting yang kita nak huraikan daripada hadis ni adalah macam mana kaedah Rasulullah tu bila dia nak communicate dengan sahabat dia, salah satunya adalah dia bagi soalan yang dia nak stimulate ataupun dia nak attract para sahabat supaya respon daripada jawapan ataupun idea dia orang. Kemudian salah satu kaedah Rasulullah juga, Rasulullah akan bagi tamsil ataupun perbandingan yang kita kata tadi, nakhlah tu tadi, tamar tu tadi, Rasulullah umpamakan seperti muslim. Kenapa Rasulullah umpamakan seperti muslim? Kerana tamar tu sendiri peranan dia adalah, maknanya dia banyak manfaat pada manusia. Ini salah satu kaedah Rasulullah, Rasulullah bagi soalan. Dalam sebuah hadis yang lain yang Bukhari juga riwayatkan, Rasulullah bagi soalan kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni kalau kita tengok, dia adalah salah seorang yang kita kategorikan sebagai orang yang mahir dalam bidang Quran. Rasulullah dalam satu hadis yang panjang, Rasulullah sebut karakter para sahabat tu sendiri. Rasulullah kata, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Orang yang paling rahmat di kalangan umat aku, kepada umat aku ni adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Dan orang yang paling tegas dalam urusan Allah Ta'ala ni Umar. Wa asdaquhum haya'a Uthman. Orang yang paling benar malu dia adalah Uthman. Dan Rasulullah sebut waqrahum Ubay, orang yang paling tepat bacaan dia, bacaan Quran dia adalah Ubay. Maknanya Ubay ni bukan calang-calang orang,
Tapi satu hari bila Rasulullah nak komunikasi dengan dia, Rasulullah tanya soalan pada Ubay. Dia kata, Ya Abul Munzir. Wahai Abul Munzir, ni gelaran bagi ataupun kunyah bagi Ubay bin Ka'ab. Dia kata, Atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka a'azam. Engkau tahu tak apa di kalangan ayat Allah Ta'ala ni yang a'azam, yang besar, yang maknanya hebat di sisi Allah Ta'ala itu sendiri? Maka Ubay pun cakap, Kultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Tapi Rasulullah tanya lagi sekali. Maknanya soalannya macam ni, dia nak stimulate tu tadi. Maknanya dia nak juga para sahabat berfikir dan jawab, supaya ini kaedah dia. Dia nak sahabat respon, dia nak sahabat ada proses berfikir juga tentang apa yang cuba dia nak sampaikan tu. Dia tanya lagi sekali, Ya Abul Munzir, atadri ayy ayatin min kitabillah ma'aka a'zam. Ayat apa yang di sisi Allah Ta'ala ni a'zam? Maka Ubay pun bagi jawapan macam teka juga ataupun macam teka-teki juga. Ubay pun kata, Kultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu ayat kursi itu tadi. Faqala fadaraba, maka Rasulullah pegang dada Ubay. Fadaraba fi sadri waqala wallahi liyahnikal ilmu ya Abul Munzir, mudah-mudahan ilmu yang ada di sisi engkau ataupun apa yang Allah Ta'ala ilhamkan pada engkau ni memberikan ketenangan pada kau. Maknanya Rasulullah setuju dengan kebesaran dan kekuatan ayat kursi itu tadi. Ini kaedah Rasulullah. Maknanya tadi, yang pertama tadi dengan para sahabat yang ramai, dia bagi teka-teki juga. Dengan para sahabat yang seorang pun, dia minta, dia bagi soalan supaya sahabat respon. Macam kaedah dia macam tu juga. Nak bagi para sahabat respon tu tadi. Kemudian dalam sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Bukhari juga, Rasulullah tanya pada Abi Dzar. Rasulullah kata, yang ni diriwayatkan oleh Abi Dzar, dia kata, Qala kuntu, Abu Dzar kata, aku bersama dengan Rasulullah fil masjid inda ghurubi syams. Aku berada dengan Rasulullah ketika matahari nak terbenam. Faqala ya Abu Dzar, atadri aina taghrubu syams? Rasulullah tanya. Soalan ni macam yang kita katakan juga tadi, macam teka-teki juga. Dia tanya pada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, engkau tahu tak atadri aina tadhhabu, aina taghrubu syams? Kat mana matahari ni pergi?" Soalan gambaran macam tu. Kat mana matahari ni pergi? Bila mana matahari tu nak terbenam? Kultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Para sahabat ataupun Abu Dzar tadi kata, Allah Ta'ala lebih tahu. Maka Rasulullah kata, fa'innaha tadhhabu hatta tasjud tahta arsh. Yang ni macam yang pertama punya soalan tadi, Rasulullah umpamakan, matahari ni dia pergi untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Soalannya gambaran dia, setiap makhluk ni adalah sujud kepada Allah Ta'ala. Setiap makhluk ni adalah Muslim dan dia taat kepada Allah Ta'ala. Dia pergi dengan laluan dia, tajri, yang kemudian dia, Bukhari riwayatkan, Bukhari kata fadzalika qawluhu ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, tu matahari ni akan berlalu di atas dia punya orbitnya. Maka yang ni yang barangkali seolah-olah yang dimaksudkan oleh Rasulullah tu, sujud tu adalah sujud dalam bentuk maknanya ketaatan dia. Ketaatan matahari ni adalah dia mengelilingi dengan orbit dia yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Ini salah satu daripada kaedah Rasulullah. Bila mana nak komunikasi dengan sahabat, maknanya dia akan tanya sahabat. Yang pertama tadi kita tengok dia baca bagi teka-teki. Inna minasyajari syajaratun. Dalam banyak-banyak pokok, pokok apa yang? La yaskutu waraquha, yang mana daunnya tidak gugur. Soalan yang kedua dia tanya pada Abul Munzir, iaitu Ubay itu tadi, dalam banyak-banyak ayat Quran ni, ayat apa yang paling besar yang kau tahu? Ubay pun kata ayat kursi. Dan yang ketiga ni adalah satu situasi yang real, maknanya satu situasi yang Rasulullah terus communicate secara jelas. Bila nampak aja perkara tu berlaku, Rasulullah tanya pada Abu Dzar, atadri aina taghrubu syams, engkau tahu tak wahai Abu Dzar, kat mana matahari ni pergi? Maka Rasulullah pun kata, dia pergi kerana dia taat kepada Allah Ta'ala, dia sujud di bawah arasy ataupun dia akan mengelilingi di bawah ataupun di mana orbitnya berlalu. Saya rasa ini untuk sesi yang pertama dulu untuk kita bincangkan tentang kaedah komunikasi Rasulullah. Salah satunya dia bagi persoalan ataupun kita anggap seumpama macam teka-teki yang diberikan pada sahabat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.